Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Science Lepi Gaming. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mereview dari Hero Ninja R17 terbaru yang bernama Killer Bee ya, Killer Bee ya teman-teman. Nah ini dia Killer Bee Jinchuriki Form ya. Buat teman-teman yang tadi kemarin ikutan event Team Limited Reward Pool, nah teman-teman di sini udah bisa ya dapetin ya. Di sini saya langsung tingkatin ke bintang 5 ya biar damage-nya mantap ya. Nah, ini dia teman-teman. Killer Bee, Killer Bee. Dan untuk tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Tenglek banget ini. Nah, ini dia. Meskipun rada kaku cuman grafik dari tampilannya keren ya, tuh beda gitu kayak sama ini nih teman-teman, tapi sama aja sih ya. Tapi kelihatannya lebih keren aja ya teman-teman, Killer Bee-nya. Tes set, keren gitu guys, ngelempar pedang dia muter-muter, wis mantap. Nah untuk skillnya buat teman-teman, nah ini dia skill-skillnya. Ini defend, target, damage. Saya nggak ngerti banget ya bahasa Inggris. Buat teman-teman yang mau baca silakan ya. Nah, ini skill pasifnya. Dan buat teman-teman yang mau ultinya cepet nambah apa namanya cakranya, ke teman-teman wajib ningkatin yang pertama ini ya. Ningkatin inilah. Nih yang ini. Karena dia nambahin cakra ya, recover cakra. Untuk gate-nya di sini udah dibuka belum? Oh, belum ada. Belum ada gate-nya. Gate-nya belum ada ya, teman-teman. Tapi keren aja gitu ya. Oke, kita langsung coba aja teman-teman. Killer Bee-nya di Ninja Trial ya. Di sini saya belum ini Ninja Trial, jadi akan saya langsung saya coba di Ninja Trial ya. Kita ganti teman-teman, Killer Bee. Nah ini dia tuh langsung penuh ya, kita langsung gas teman-teman. Kita langsung gas aja. Untuk basic attack-nya, mungkin ini basic attack yang spesialnya ya, bukan basic attack. Sama seperti Killer Bee. Enggak. Beda lah, pasti beda ya. Reiki Ring Papa. Kita ulang lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman udah balik lagi ke di sini, kita coba klik lagi ya. Lumayan ya. Ini saya ingin lagi ya, langsung ke Killer Bee-nya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba ultimate dari Killer Bee ini ya. Keren banget grafiknya. Wah, langsung kena. Wah, ini wajib banget sih. Wah, ini wajib banget punya sih. Keren banget teman-teman ultinya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Untuk basic attack biasanya. Untuk basic attack. Woi, kegedean anjir. Untuk basic attack biasanya kita akan coba lagi ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi di sini. Reiki Ring Papa. Ultinya keren banget ya, seng kayak ngebuka inian ya, apa namanya cakranya gitu ya, tiba-tiba berubah jadi si Gyuki ya. Wah, ininya spesialnya nggak ada teman-teman. Yang biasa dong. Oke teman-teman, mungkin kayaknya nggak bisa ya basic attack biasanya kayak gini. Soalnya saya udah ningkatin yang namanya ini nih,
Teman-teman kalau mau ninja atau hero-nya bisa basic attack yang spesial kayak gitu, teman-teman harus ningkatin yang ini, teman-teman. Nih. Coba kita lihat ya, si Killer Bay. Killer Bay mana Killer Bay? Killer Bay. Nah, ini dia. Saya lupa gitu. Kenapa saya ningkatin Cursed yang ini? Skill trigger. Kenapa gitu? Jadinya basic attack spesialnya itu keluar terus ya, teman-teman. Kalau kalian ningkatin yang ini ya. Nih, saya akan tunjuk nih yang ini ya, teman-teman. Skill trigger spesialnya keluar terus ya. Oke, teman-teman, mungkin video dari review hero ninja R17 Killer Bee from Jinchuriki. Bener kan namanya Killer Bee from Jinchuriki? Ini salah doang ya kan. Ngamuk nanti dia, woi, salah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, and share video ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan saran dan komennya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di review hero di game Ultimate Fight Survival. Dadah. Wajib punya teman-teman hero-nya.